Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dalam channel ini, saya ada berkongsi e-learning class, video PDPC dan aktiviti-aktiviti kegemaran saya. Jadi saya juga ada menyediakan tutorial digital tentang pendidikan dan banyak lagi di bawah satu channel. Jadi jika anda baru di sini, sila like, share dan subscribe kepada channel saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam mata pelajaran Sains Komputer Tingkatan 4, Bab 1, Bahagian 3, 1.13, Proses Penyelesaian Masalah. Okey, hari ini kita akan terangkan tentang contoh bagaimana proses penyelesaian masalah dapat dilakukan. Contoh pada muka surat 16, buku teks Sains Komputer Tingkatan 4. Ini adalah contoh yang kita akan buat. Okey, baca di surat di bawah dengan teliti. Anda sebagai pegawai di Majlis Perbandaran Sandakan telah ditugaskan menyelesaikan isu tersebut. Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian dalam langkah 1 hingga 8, selesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Jelaskan setiap langkah dan sediakan contoh yang sesuai. Cari langkah penyelesaian dan sedia jawapan anda dalam bentuk surat. Okey, jawapan kita kena dalam bentuk surat kepada Encik Ahmad dan rakan-rakannya. Yang pertama adalah nama penulis surat, Encik Ahmad bin Harun. Okey, tujuan surat ditulis. Okey, bonggol-bonggol di jalan, okey, speed hum di jalan maju Sandakan. Ini adalah tujuan utama mengapa surat ini ditulis. Okey, tujuan utama mengapa surat-surat ini ditulis. Okey, ini adalah tujuan mengapa surat ini ditulis. Okey, kemudian kita tengok lagi. Saya Ahmad bin Harun mewakili 10 orang. Okey, kita tandakan di sini maklumat yang penting, mewakili 10 orang. Okey, mewakili 10 orang. Rakan saya yang menetap di sepanjang jalan. Okey, mewakili 10 orang rakan saya yang menetap di sepanjang jalan maju sepanjang 1.8 km ingin mencadangkan kepada Majlis Pembandaran Sandakan agar bonggol-bonggol dibina, dirata dan dikeluarkan atas alasan seperti berikut. Okey, kita lihat alasan yang pertama. Okey, bonggol jalan melambatkan dan mewujudkan kesesakan trafik. Alasan yang pertama. Okey, alasan yang kedua, kita lihat meningkatkan kemalangan di kawasan bonggol jalan. Okey, yang ketiga, semasa hujan air bertakung dan membahaya pengguna motosikal dan basikal. Okey, seterusnya merosakkan shock absorber kereta. Seterusnya mengakibatkan pencemaran udara, melambatkan ambulans. Ini adalah senarai-senarai yang telah diberi, senarai sebab dan alasan. Kita tengok yang ketiga, untuk makluman tuan, kami terpaksa melalui 9 bonggol. Okey, 9 bonggol setiap kali keluar dari rumah dan 9 lagi apabila kembali ke rumah. Okey, setakat tahun ini telah berlaku 5 kes kemalangan jalan raya kerana kereta tidak sempat berhenti di bonggol jalan. Saya dan rakan-rakan berharap MPS akan menyelesaikan masalah ini dengan segera. Okey, telah kita baca. Okey, kita kena kumpulkan dan analisis data. Okey, kumpulkan data. Apa yang penting di sini? Okey, merujuk kepada surat Encik Ahmad, masalah bonggol yang terlalu banyak dan 5 kes kemalangan perlu diselesaikan dengan segera. Yang pertama, kita kena kumpul dan analisis data. Okey, merujuk surat daripada Encik Ahmad, masalah bonggol jalan terlalu banyak dan 5 kes kemalangan jalan raya telah berlaku. Perlu diselesaikan dengan segera. Okey, ini adalah maklumat yang kita dapat. Perlu diselesaikan dengan segera. Okey, yang kedua, apa yang kita perlu buat? Yang kedua, okey, ikut raja itu apa yang kita perlu buat pada bahagian yang kedua? Tentukan masalah. Kita tentukan apa masalah yang sebenar. Okey, nombor dua, kita tentukan masalah. Apa masalah yang terlibat? Okey, di sini kita boleh tengok masalah yang terlibat. Okey, bonggol jalan melambatkan dan mewujudkan kesesakan. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 masalah yang wujud. Okey, ada 6 masalah yang wujud. Okey, kita nampak ada 6 masalah yang wujud. Melambatkan perjalanan, mewujudkan kesesakan trafik, meningkatkan kemalangan jalan raya, air bertakung, membahayakan pengguna motosikal dan basikal, merosakkan kereta, melambatkan ambulans dan meningkatkan pencemaran udara dan bunyi. Okey, masalah yang diutarakan oleh Encik Ahmad. Okey, seterusnya, kita dah tentukan masalah. Apa yang kita akan buat? Okey, langkah yang ketiga, jana idea, hapus halangan. Okey, kita kena jana idea dan hapus halangan. Okey, yang ketiga, kita jana idea dan hapus halangan. Okey, idea yang pertama, melambatkan perjalanan. Okey, tidak boleh diterima. Okey, tidak boleh diterima sebab
keutamaan diberikan daripada aspek keselamatan jalan raya. Okey, idea yang pertama tidak boleh diterima. Hapuskan halangan yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, masalah yang kedua, mewujudkan kesesakan trafik. Ini adalah masalah yang diutarakan oleh Encik Ahmad. Okey, kita tidak boleh menerima kerana kesesakan jalan raya berlaku di mana-mana sahaja jalan utama. Berlaku di mana-mana jalan utama pada waktu puncak. Yang kedua, kita tidak boleh terima jawapannya. Yang ketiga, meningkatkan kemalangan jalan raya. Okey, boleh diterima. Okey, papan peringatan atau lampu berkelip akan dipasang di kawasan Bonggol. Okey. Apa yang kita perlu pasang? Papan peringatan atau lampu berkelip. Okey, supaya pengguna jalan raya dapat berhati-hati, alert apabila melalui jalan yang berbonggol. Yang keempat, air bertakung membahayakan pengguna motosikal dan basikal. Okey, air bertakung ini bagaimana kita nak selesaikan? Okey, kita selesaikan dengan membaiki saliran air di kawasan Bonggol. Okey, dengan membaiki saliran air di kawasan Bonggol. Yang kelima, merosakkan kereta. Okey, perkara ini tidak boleh diterima kerana jika pemandu memandu dalam had laju yang telah ditetapkan, okey, kereta mereka tidak boleh rosak. Okey, bila ada bonggol, maksudnya kereta kena diperlahankan. Kita tidak boleh terima alasan ini. Alasan yang keenam adalah melambatkan ambulans. Okey, boleh diterima. Okey, melambatkan ambulans. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena mengurangkan bonggol. Kita akan mengurangkan bonggol. Okey, yang ketujuh, pencemaran udara dan bunyi. Okey, tidak dapat dielakkan sebab ia merupakan jalan utama. Okey, namun kita boleh menanam pokok di sepanjang jalan tersebut untuk mengurangkan pencemaran udara dan bunyi. Okey, kita ke langkah yang seterusnya untuk menjana penyelesaian. Okey, menjana penyelesaian. Tindakan yang kita akan ambil, okey, MPS ni adalah kita sebagai pegawai. Tindakan yang akan diambil oleh MPS, menanam pokok sepanjang jalan tersebut. Okey, kita telah bincangkan tadi, menanam pokok untuk mengurangkan bunyi bising dan mengurangkan pencemaran. Langkah yang kedua, membaiki saliran air di kawasan Bonggol untuk mengurangkan masalah banjir tadi. Okey, yang ketiga, okey, penyelesaian yang ketiga, pemasangan papan peringatan dan tiang lampu berkelip. Papan dan tiang lampu berkelip untuk memberikan perhatian kepada pemandu untuk berhati-hati, okey, untuk beringat semasa melalui kawasan tersebut. Okey, kita kena kurangkan bilangan bonggol supaya ambulans boleh lalu dengan lebih cepat. Ambulans boleh lalu semasa kecemasan dengan lebih cepat. Okey, kita tentukan tindakan. Okey, tindakan apa yang kita perlu buat? Okey, perbincangan boleh diadakan antara pihak MPS dengan Encik Ahmad. Pihak MPS ini adalah pihak kita dengan Encik Ahmad. Okey, dan rakan-rakannya untuk menentukan tindakan. Okey, menentukan tindakan yang perlu diambil. Tindakan yang perlu diambil dan tindakan susulan. Okey, tindakan susulan bergantung kepada kos, masa dan sumber. Okey, bergantung kepada kos, masa dan sumber yang kita telah pelajari dalam video yang sebelum ini. Okey, kos apa yang diperlukan, masa dan sumber kita. Okey, kita boleh bina catagan dan senaraikan penyelesaian berdasarkan poin nombor 4. Okey, poin nombor 4 tadi di sini, poin nombor 4. Okey. Poin nombor 4, menanam pokok di sepanjang jalan, membaiki saliran di kawasan bonggol, memasang papan peringatan dan tiang lampu berkelip, bilangan bonggol akan dikurangkan. Okey, kita tengok yang mana yang kita boleh buat dahulu. Okey, yang mana yang kita boleh buat dahulu di poin yang nombor 4 ini. Okey, contoh di sini diberikan yang pertama ini dibuat dahulu. Okey, memasang papan peringatan dan tiang lampu berkelip. Okey, kita tengok apa yang kita boleh buat untuk yang kedua. Okey, untuk yang kedua kita boleh, ini contoh, kita boleh kurangkan bonggol, buang bonggol. Okey, kalau ikut kos, masa dan sumber, kita boleh buangkan bonggol. Okey, yang ketiga, apa yang kita boleh buat di sini? Yang ketiga, kita boleh menanam pokok. Okey, menanam pokok di sepanjang jalan tersebut. Okey, menanam pokok di sepanjang jalan tersebut. Dan yang keempat, okey, mungkin masa, kos dan sumbernya yang paling mahal, iaitu membaiki saliran air di kawasan Bonggol. Okey, ini yang keempat. Okey, seterusnya, okey, seterusnya kita laksanakan tindakan. Okey, tindakan apa yang kita ambil yang pertama tadi adalah tindakan memasang papan peringatan
dan tiang lampu yang melibatkan kos dan sumber. Justifikasi kos dan juga kesan kepada masalah yang dihadapi perlu dibuat. Okey, berapa kos yang terlibat? Okey, berapa kos yang terlibat dan apakah sumber yang diperlukan? Okey, sumber yang diperlukan. Sumber yang okey, berapa kos dan sumber yang perlu. Justifikasi kos dan juga kesan kepada masalah yang dihadapi. Okey, apakah kesan daripada hasil pemasangan papan peringatan ini? Apakah kesan daripada hasil pemasangan? Okey, nombor 7, kita akan buat penilaian. Okey, kita akan buat penilaian. Penilaian perlu dibuat sama ada pemasangan papan peringatan dan tiang lampu memberi impak kepada pengguna jalan raya. Adakah kes dapat berkurangan? Okey, apakah impak dia? Okey, impak atau kesan kepada pemasangan papan peringatan. Okey, apakah impak atau kesan pemasangan papan dan tiang lampu? Apakah kesannya? Okey, adakah kes kemalangan dapat dikurangkan? Okey, kes kemalangan dapat dikurangkan. Kalau ya, maksudnya apa yang kita buat itu berjaya. Okey, kalau ya, apa yang kita buat itu berjaya. Jadi kita akan ke tindakan yang seterusnya. Okey, tindakan yang seterusnya adalah tindakan bilangan bonggol akan dikurangkan. Okey, dan kita akan lakukan proses yang sama, laksanakan tindakan dan kita buat penilaian terhadap tindakan kita yang kedua, iaitu mengurangkan bilangan bonggol. Okey, adakah dengan mengurangkan bilangan bonggol ini ambulans dapat bergerak dengan lebih laju? Okey, kita akan buat penilaian sama seperti poin yang pertama tadi. Yang terakhir, kita buat penambahbaikan. Okey, berdasarkan tindakan yang kita telah ambil, adakah tindakan tersebut telah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penduduk jalan maju? Okey, jika ya, kita buat penambahbaikan. Okey, adakah penambahbaikan kita boleh buat? Okey, jika tidak, perbincangan idea baru boleh dikemukakan. Okey, mari kita lihat apa yang kita buat tadi. Okey, impak kepada pemasangan papan dan tiang lampu. Apa yang kita boleh menambahbaikan pemasangan papan dan tiang lampu? Okey, kita boleh buat line kuning. Okey, kita boleh catkan. Okey, sebab dia menggunakan kos yang rendah, kita boleh catkan tanda. Okey, yang pertama, kita boleh catkan jalan raya dengan belang kuning. Okey, sebagai tanda peringatan atau tanda supaya berhati-hati. Okey, catkan jalan dengan belang kuning. Yang pertama, okey, supaya bila kereta atau kenderaan melaluinya, dia boleh nampak dia ada bonggol di hadapan. Okey, itu adalah satu contoh penambahbaikan. Okey, jika tiada penambahbaikan, perbincangan dan idea baru boleh dikemukakan. Okey, tamat cara penyelesaian masalah ini. Okey, tamat bahagian bab 1, bahagian yang ketiga, 1.13. Proses penyelesaian masalah. Nanti kita akan masuk pada video yang seterusnya, bab 1, bahagian yang keempat. Okey, jika ada sebarang masalah, boleh tulis di komen. Jika ada penambahan, boleh juga tulis di komen. Sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Terima kasih kerana sudi menonton.